Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kerja wanita juga dianiaya oleh majikan. Aman, ibu kapan sih pulangnya? Kamu sabar ya. Pokoknya nanti pas ibu kamu pulang, ibu bawa mainan yang banyak buat kamu. Ya? Ya udah. Pak Aman mau ke sawah dulu, lanjutin kerja. Kamu di sini jangan nakal. Ya? Assalamualaikum. Udah, gak usah telepon-teleponan mulu. Cepetan sekarang bantuin bibi, nyepel, nyapu, nyuci piring. Ayo cepat. Ya, Bi. Rajin banget, Rido. Iya, Bibira yang nyuruh, Bu. Oh, kamu disuruh. Jadi bukan karena kemauan sendiri? Iya, Bu. Tega sekali anak kecil itu disuruh kerja. Sengaja kan? Bilang kayak gitu ke tetangga. Aduh, Bi, sakit, Bi. Iya kan? Saya minta maaf, Bi. Saya senang sebabin Bibi. Saya minta maaf, Bi. Awas kamu bilang-bilang paman ya. Ya udah. Kalau kamu senang bantuin Bibi, sekarang kamu kerjain di dalam. Kalau kamu kerjain di sini, nanti ada orang lihat, sangka Bibi eksploitasi anak. Ayo ke dalam. Assalamualaikum. Dok. Kamu gak main sama teman-teman kamu? Kamu kenapa sih? Mendingan sekarang kamu main sama teman-teman kamu ya. Paman masuk dulu ya. Aduh! Maafin saya nggak sengaja. Alah, kamu pasti sengaja. Hei, kalian tahu nggak? Mamanya Rido kan lagi pergi ke Taiwan. Mau nikah lagi di sana. Gak mungkin ibu aku nikah lagi. Yes, si Rido punya bapak baru lagi. Aduh, jangan nina ibuku. Ibuku gak seperti itu. Kalian anak nakal. Wasri, ini nih Rido bikin nangis anak saya. Bentar, Bu. Emang Rido kenapa, Bu? Rido itu nakal banget, Pak. Iya tuh, anak saya sampai luka begini. Ya Allah. Maaf ya, Bu, ya. Maaf ya, Bu, ya. Tolong ajarin ya, Pak, anaknya. Permisi. Mari, Bu. Ada-ada aja, Rido. Coba panggil Rido. Iya, Mas. Rido. Rido, kamu dipanggil paman tuh. Rido, barusan ada ibu sama teman kamu datang ke sini ngaduin kamu. Kamu kenapa? Rido kesel sama teman-teman Rido. Dijukin, bilang ibu nikah lagi di Taiwan. Rido, yang kamu harus tahu, kamu jangan dengerin apa kata teman-teman kamu, ya? Kamu harus percaya. Kalau ibu kamu itu nyari uang yang banyak buat kamu, buat masa depan kamu. Nah, makanya paman pengen Rido belajar yang rajin, biar pintar, dan satu lagi, jangan berkelahi lagi, ya? Ya, paman. Janji ya. Rido bakal jadi anak yang pintar. Ya udah, sekarang Rido masuk dalam, mandi, makan, terus belajar. Siap. Kamu belajar tuh yang rajin. Jadi, nilai kamu bagus-bagus. Kalau nilai kamu bagus, kamu bisa masuk universitas yang bagus. Iya.
jangan iya-iya aja lah. Lakuin. Siap. Dengar ya. Permisi, Nyonya. Mau ngapain kamu kesini? Maaf, Nyonya, sebelumnya. Hari ini kan saya waktunya terima gaji. Boleh enggak kalau saya minta gaji saya sekarang? Soalnya saya butuh banget, Nyonya, buat kirim ke kampung. Saya enggak akan kasih gaji kamu. Ngerti? Loh, memangnya kenapa, toh, Nyonya? Sesuai dengan perjanjian saya sama agen kamu, Sitio, gaji kamu akan saya simpen sampai setahun. Ngerti? Supaya kamu gak kabur. Maaf, Nyonya. Perjanjian apa tuh, Nyonya? Soalnya Mas Tio tuh gak pernah cerita ke saya. Saya kabur, bukan dibantah. Tapi, Nyonya, saya kan cuma minta hak saya. Dan saya juga sudah memenuhi kewajiban saya, Nyonya. Pokoknya, saya gak akan kasih gaji kamu. Gak usah ngatur-ngatur saya, ya. Jelas kamu? Sekarang, pokoknya kamu kerja yang bagus. Ngerti gak? Sekarang, Nyonya minum obatnya dulu, ya. Sebentar, ini Nyonya. Minumnya. Makasih ya. Nenek ikut prihatin. Nenek tadi dengar bicara kamu sama Sandra. Sabar ya, sabar. Iya, Nyonya, enggak apa-apa. Lagian saya juga senang ngerawat Nyonya. Nyonya orangnya baik banget. Sudah baik sama nenek. Terima kasih. Kirim buat keluarga di Indonesia. Ya, terima kasih banyak, Nyonya. Nyonya baik banget sama saya. Saya nggak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan Nyonya. Makasih banyak, Nyonya. Kirim. Tuan. Ya, Bi. Maaf, Tuan Muda. Saya... Ada yang buka lemari. Uangku mana? Hilang. Uangku hilang. Ada lampu.
Soalnya tadi itu Nyonya ngasih uang ke saya toh. Coba, coba Nyonya ingat-ingat lagi. Masa Nyonya lupa? Kapan aku ngasih uang ke kamu? Kamu yang nyuri ya, nyalu ya? Ngaku. Enggak, Nyonya saya enggak nyuri. Demi Allah saya enggak nyuri. Tadi kan Nyonya sendiri yang ngasih ke saya. Terus Nyonya nyuruh saya itu untuk kirim ke Jawa. Ngapain aku ngasih uang ke pembantu? Itu kan tugasnya Chandra. Coba Nyonya inget-inget lagi Nyonya. Nai, ada apa ini? Ini nyuri uang nenek. Berani kamu nyuruh nenek? Enggak, Nona. Enggak, tadi Nyonya sendiri yang ngasih uang ke saya, Nona. Beneran, Nona. Ayah, ini apa saya ya sama kamu? Sudah banyak pembantu yang kerja di sini. Dan semuanya nyuri uang nenek yang udah pikun. Pasti kamu juga sama, kan? Enggak, Nona. Nona percaya sama saya, Nona. Nyonya, tolong diingetin lagi, Nyonya. Buat orang yang suka mencuri. Nenek masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Dok. Tebak, Paman bawa apa buat kamu? Sini. Paman bawa apa? Tadaaa! Paman bawa tas buat kamu. Bagus amat. Iya sayangku, kemarin ibu kamu ngirim uang sama Paman. Makanya Paman beliin tas buat kamu. Makasih ya. Oh, sama. Oh, jadi kakak kamu udah ngirimin uang. Bagus deh. Tunggu. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Nih. Apa ini? Ini seriusan buat aku, Mas. Iyalah, buat siapa lagi coba? Ya ampun, ini bagus banget. Aku pakai ini ya. Aku kerja di rumah gede, makannya bahagia. Dari teman-teman kita main lagi. Naik kereta api, tut tut tut. Dia bendak turun. Hei, beraninya kamu ya? Dia kecil, ayahnya sakit Nyonya. Beraninya kamu minta uang gaji kamu sama mama saya yang udah pikun, ya kan? Nyonya, aku tuh kasih uang ke saya. Jadi sama saya gak mungkin bohong sama saya. Dia lapor sama saya, tau? Hah? Dia itu gak betul, Nyonya. Saya gak pernah minta uang ke Nyonya. Oh. Kamu ya? Kurang ajar kamu ya? Atau diri! Hei, dengar ya. Saya udah capek-capek kerja setiap hari cari uang. Bukan saya pulang ke rumah untuk jadi emosi jiwa. Bukan jadi darah tinggi, saya capek tau. Saya tinggal kerja malah kamu enak-enakan nipu mama saya udah pikun. Kurang ajar kamu ya. Nyonya, demi Allah, saya gak pernah minta uang ke Nyonya. Serang belakang.
aku masih sakit. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Makasih tasnya yang ibu beliin bagus banget. Iya sayang, sama-sama ya. Ibu, apa ibu lagi nangis? Enggak sayang, ibu enggak nangis. Tapi suara ibu kayak habis nangis. Iya sayang, ibu nangis kan, ibu seneng. Tapi ibu juga sedih. Ibu seneng karena kamu telepon ibu. Tapi ibu sedih karena ibu gak bisa ketemu kamu sayang. Ibu jangan nangis ya, aku juga gak nangis. Iya, kan ibu udah pernah bilang sama aku kalau kerja di sana cuma sebentar kan. Bener, bener kata kamu sayang, ibu cuma sebentar di sini. Ibu kangen sama kamu, ibu pengen ketemu kamu, nak. Aku juga pengen ketemu sama ibu. Iya sayang, cuma kamu nak yang bikin ibu semangat. Ibu rela kerja jauh-jauh demi masa depan kamu. Belajar yang pintar. Rido, kamu nangis sayang. Aku kangen ibu. Ibu juga kangen sama kamu sayang. Ibu, kamu tidak boleh nangis. Kamu tidak boleh sedih. Join ibu sayang ya. Asri. Kamu sekarang bobo ya, besok kan sekolah. Yaudah ya, assalamualaikum sayang. Asri! Asri!
Bangun kamu, bangun! Bangun! Kamu bilang apa sama anak saya, ha? Kamu ajarin apa sama anak saya, Miko? Ha? Kamu tahu nggak? Kenapa Miko ngomong sama guru kelasnya bahwa orang tua dia itu kamu? Bukan saya, Madam Sandra! Ha? Kamu ajarin apa anak saya? Ha? Ini gaji kamu di sini untuk jadi pengasuh! Pengasuh Miko! Bukan jadi orang tua dia! Demi alasan kamu! Jadi kamu ya? Bangun, bangun, bangun! Bangun! Sini kamu! Keluar! 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 Merasa kamu ya? Dasar pembantu kurang ajar! Bikin saya emosi aja! Kamu tau gak Jesse, gara-gara ini pembantu, Miko jadi gak mau sama mama, gak sayang mama, malah Miko sayang sama dia. Keterlaluan kan? Tindakan mama buat kasih dia padahal udah bener kok, Ma. Heh, saya gaji kamu untuk jadi pembantu, bukan cuci otak anak saya jadi kurang ajar sama saya, tak? Makanya, jadi orang tuh jangan bikin ngeselin. Ampun, Nyonya. Izinkan saya masuk, Nyonya. Saya udah gak kuat, saya kedinginan, Nyonya. Maya, ada apa ini? Kenapa gitu menyiksa itu orang? Maya kok, hujan-hujan. Ini kok, engkau tahu gak pembantu saya ini mau kabur dari rumah saya. Untung kita tahu, untung kita tangkap dia kok. Maya kok, dia kurang ajar kok. Udah deh, kita daripada semua tetangga keluarnya kita nyiksa dia, ini kamu bawa dia masukin. Ayo cepetan masuk!